Culture Music. Sesuai request, saya akan bikin video sederhana bagaimana melodi sebagai keyboardis reggae atau pianis reggae. Dan misalnya sebagai contoh, saya sebagai pemain keyboard di band reggae yang dimana pemain keyboardnya cuma satu, guys. Nah, itu saya banget. Nah, challenge-nya adalah bagaimana, jadi langsung aja guys, nggak usah banyak ding-dong-dong. Challenge-nya adalah kita harus tetap ngecok sekalian melodi, karena gitarisnya cuma satu. Kalau gitarisnya dua, enak, kita bisa, nah, bisa kayak gitu, bisa kemana-mana tanpa harus ngecop. Tapi kalau kasusnya kayak saya, jadi gitarisnya cuma satu, keyboardisnya cuma satu, basisnya satu, dan drumnya satu, cuma empat orang, gimana kita biar bisa tetap rame? Nah, biasanya kan gitarisnya pas kita lagi melodi, dia akan tetap ngecop. Nah, ini kasus real ya guys, yang terjadi di panggung. Dan kita mesti juga tetap ngecop sambil melodi, nggak boleh kopong guys, karena kalau kopong itu jadi sepi musiknya. Oke, contoh lagi ya guys, langsung ke contohnya guys. Nah, di musik ini instrumentalnya adalah drum, bass, sama gitar aja plus saya atau kalian sebagai keyboardisnya. Nah, begini aja kan sepi guys, tapi nggak sepi-sepi amat sih kalau basisnya ngegroove dan chopnya tetap jalan terus guys. Masuk ya sebagai pianis dan melodi sambil ngecop. Sudah mainnya gokil ya, jadi kita mesti bisa konsentrasi tangan kiri dan konsentrasi tangan kanan sambil terus ngecop. Ini nggak boleh berhenti guys, kedua-duanya mesti bisa berjalan dengan keren dan wajib keren. Karena kita ngibur, jadi harus bagus supaya ya nanti kalau kalian dapet tips, kalian dapet jodoh, dapet pacar gara-gara main bagus guys, wajib guys. Nah, untuk bisa main kayak tadi, aku biasanya tuh secara sederhana cuma pakai 5 nada guys, yaitu Do, Re, Mi, Sol, La, Do guys. Ini aku main di A minor ya, melodi satu kunci. Jadi kalian bisa nanti lihat tombol-tombol yang aku mencet, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Tapi aku kasih ini guys, kasih Re, kasih ini apa, V, F crash. Nah, ini D crash. Nah, tambahannya itu sama sekali-kali ini guys, bass atau A crash, A naik setengah ya. Jadi semua naik setengah, Re naik setengah, F crash naik setengah, A naik setengah. Tambahannya itu aja. Selebihnya Do, Re, Mi, Sol, La, Do main bolak-balik. Nah, sebagai informasi, Do, Re, Mi, Sol, La, Do itu adalah skala yang juga ada di leluhur kita. Itu namanya apa ya? Aku lupa guys. Nanti aku cari namanya, entah pentatonik atau pelog guys. Jadi 5 ya. Jegok sama selendro kalau dibalik, kurang lebih gitu guys. Itu Do, Re, Mi, Sol, La, Do. 5 aja guys sudah bisa keren. Oke, kita praktek lagi guys. Nah, kuncinya adalah seperti ini guys. Kalian main sederhana dulu, jangan langsung ngegas. Jadi mainkan groove-nya. Contoh guys.
Jadi item yang bisa kalian pakai ini guys, sama ini. Contoh ya. Nah, kena ini. Nah, kena ini guys. Nah, kalian bikin rumus sendiri dah. Nah, kena ini guys, rasanya udah nge-jazz. Kan ini tadi kena ini, sekarang kena ini, kena ini, dicampur itu udah rasanya ngeri guys. Nah, miring dia, miring guys. Gokil guys, jadi mainkan slow. Oke, sekarang tangan kirinya ikut guys, ini yang challenge berat banget menurut aku guys. Coba ya. Nah, ikut ngecop. Itu kayak lagu Exodus. Asik guys. Nah, tambahin do re mi sol la si do. Si do. Sekarang campur guys, campur pakai item-item ya. Tapi nggak apa-apa kalau gitarnya ngecop. Nah, kayak gitu. Nah, contoh kedua yang rada berat guys. Jadi sambil pumping. Nah, sambil pumping organ kan. Nah, ini tetap pumping, ini tetap melodi guys. Nah, latihannya pelan-pelan dulu, jangan ngebut-ngebut pakai yang tadi udah aku bagi guys. Ini sola, tambahin si, tambahin do, tambahin ketiga hitamnya sama ini guys. Ini boleh juga sih, tapi lain waktu kita bahas. Jadi hitamnya ini kalau nada dasar C sama dengan A ya, A minor, karena aku mainnya A minor alias C. Nah, kalian bisa bikin rumus sendiri, tulis sendirilah guys, karena aku kurang tahu skala-skala guys, aku main pakai feeling aja. Oke, kita contoh lagi guys, sambil pumping kiri ya. Oke, gaspol. Nah, kayak gitu. Nah, itemnya kenain guys. Kenain C. Kena lagi. Thank you.
something like that, guys. Nah, jadi kembali lagi ya, do, re, mi, sol, la, si, balik ke do lagi, guys. Jadi rumusnya itu tambahin ketiga hitamnya. Kalian selip-selipin aja, nanti akan menemukan rasa tersendiri. Sama tambahin hitam yang lagi satu ini, guys. Ini belakangan. Nah, dengan itu kalian sudah bisa membuat melodi yang gak ada batasnya, guys. Sudah bisa bikin solo-solo. Ini nada dasar C ya. C A minor. Nah, itu udah ngeri, guys. Enggak tahu ya kok kenapa jadi jazz ya, karena inilah musik, guys. Music. Nah, ini skala yang aku temuin sendiri rumusnya. Enggak tahu kalau di bahasa musik terserah. Karena aku enggak ngerti, guys. Aku belajar di jalan. So, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Kalau kalian tonton lagi, pakai slow speednya, guys. Jadi di YouTube disediakan ada namanya fasilitas speed. Kalian tekan aja tombol yang bentuknya kayak settingan gitulah. Itu ada menurunkan speednya. Jadi kalian bisa lihat mana lick yang saya pencet tadi. Kalian bisa tuliskan sendiri, bikin rumus sendiri. Thanks for watching, guys. Dan semoga kalian cepat bisa dan sukses dan banyak rezekinya. Amin, 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 amin.